lepas, ditinggal sama Dok Din. Pak Suwanto ditinggal sama Dok Din. Pak Suwanto nyoba ngebrik di belakang. Pak Suwanto ngebrik di belakang, nyoba ngejar pakai hover tinggi Dok Din. Gak terima ditinggal, langsung dibrik sama Pak Triwanto. Mari. Assalamualaikum, masih bersama Pinko Jawa. Rutinitas Rabu Ceria Nanjak, ada Dok Din juga, ada Dan Andre, ada Pak Kapolsek Bukul. Mana Master Jamal ini bersama Pak Utawi. Persiapan berangkat. Shalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Seperti biasa kita arah Nanjak ke Manguan. Pagi Dok. Pemanasan sepite wis di Genoai. Ada Kevin dari Malang. Ada Dan Andre. Ada Pak Ketua. Ada apa? Dan Andre. Ketua Dok Din, ada apa, ada Pak Aan barusan ikut tur, ada Pak Kapolsek, ada Master Triwanto, nah, ini Master satu ini dan kita yang jadi tukang tarik sekarang adalah Master Cicip. Ada Master Cicip jadi tukang tariknya sekarang di Rabu Ceria kali ini, edisi tanggal edisi akhir Agustus. Masih Master Cicip jadi tukang tariknya. Hari ini lama tak kues karena aku pendidikan belum selesai lagi bilang sudah ditarik sepit brutal di edisi Rabu kali ini. Master Jamal sama Roni nggak ikut, Pak Agus, Pak Murtawi nggak ikut juga. Inilah gerbong RCC Rabu Ceria kali ini. Pak Triwanto mencoba maju. Maka nanti Roni nyusul. Master Cicip yang jadi tukang tarik masuk. Aku Master Jamal. Ini satu nanti pertarungan dengan apa Jun. Ini main Master A Bang Jamal sudah merapat ke peleton besar arah menuju Pasar Rangke. Sekarang yang jadi tukang tariknya adalah apa, Pate. Perhatikan Master Cicip ambil nafas di belakang kayaknya Master Cicip. Ikuti dan Doni.
ini. Masuk pasar. Mulai jalan seperti biasa di pasar. Seperti biasa aktivitas pasar rame. Lumayan lengang juga sih kali ini. Master Jamal sudah mulai masuk, mulai ditarik sama Pak Triwanto di depan. Apakah sedikit ditambah terus sama Pak Triwanto untuk menggoyahkan kayaknya Pak Triwanto yang sekarang jadi tukang tariknya. Biasa ini rusak dan keleton ini, speed ditambah terus biasanya. Mampunya merapatkan Devin. Pak Triwanto sekarang jadi tukang tarik, langsung power keras. Pak Triwanto. Yuk, maaf kan? Langsung di depan Pak Triwanto, jadi tukang tariknya sekarang. Biasanya langsung speed gas sama Pak Triwanto. Ini masih stabil di speed landai Pak Triwanto untuk menghemat tenaga di atas kayaknya. Masuk power. Usianya 67 FTP ini Pak Sudar mencoba ikuti pace-nya Rabu Ceria dengan pakai MTB mencoba Pak, di usianya yang 67 ikut peloton RCC mampu kami ikutin. Karena RCC inilah Pak Ugeng atau jutanya Pak Jepang, di usianya yang 67 pakai sepeda jadul coba ikut di belakang peloton. Speed ditambah terus sama Pak Triwanto, tapi masih bisa diikutin, gak ada yang putus. Luar biasa ini MTB usianya yang sudah tua 67, sepeda besi ikutin base-nya RCC Rabu Ceria sampai di mana nanti mulai sebut ditambahin sama Pak Triwanto 42 tambah terus. Masih Pak Triwanto yang jadi tukang tarik. Pak Ugeng mencoba mendekat. Oke, sama Pak Ugeng kayaknya lepas di sini. Masih rapat pertarungan di sini. Pak Kapolsek luar biasa masih bisa ngikuti dan Doni masih bisa ngikuti. Dobin ambil dari sisi kanan, coba maju, merangsek maju Dobin. Tak mau ambil angin, masih rapat sekarang Bang Jamal yang jadi tukang tariknya, sempit ditambahi sama Bang Jamal. Inilah Abajun yang jadi tukang tariknya 40 up tanjakan. Master Sici mencoba
ransel bendera Master Cicip. Coba lepas Master Cicip, lepas dari peleton. Apakah gantol juga pacut dimulai trik gantol truk pacut sama nih ada yang mendek wong-wong. Apakah peleton belakang mampu? Wah ini kemudian satu di luar biasa gitu. Masuk peleton juga ini. Baru muncul langsung kasih. Ini ada Doni. Nah, ikut gadol truk tadi. Inilah ada Doni. Gak ikut gadol truk. Master Cicip gandol sama apa Jun. Ini dan kita baru masuk langsung menuju ke depan. Masih Kak Gandol kita lihat di depan. Ini masih Pak Kapolsek jadi tukang lari di sini. Pak Kapolsek mukul ayahnya apa Jun sama Master Cicip masih gandol truk. Ya kenceng, gak ada angin yang melawan. Untung aja kita anu, kita ambil di sana. Kita gak coba ngambil di depan karena saya pikir gak pertarungan itu gandol. Gak usah kita ambil gambarnya. Yang bertarung mampukah terkejar sama peleton besar. Masih punya cukup bantuan ke belakang. Tapi rapat ini sudah padat. Gap sudah mulai dekat. Master Jamal dengan Pak Triwanto. Masih ingat dulu Master Jamal lihat peleton besar di belakang. Pak Kapolsek ini sekarang luar biasa ketahanannya, sangat strong. Sekarang sudah merapat untuk kita nggak pakai strategi perjalanan dan lain-lain, jadi kita nggak ambil ada gap sedikit 2 meter waktu merapat maka polsek. Dan Doni masuk peleton besar. Doni mencoba merapatkan dengan Pak Triwanto dan Pak Jamal. Untuk Ahmad Jun dan Master Cicip kita lepas karena gak bareng-bareng karena gadol gak kita ambil. Kita merapat di belakang. Pak Triwanto sudah tertangkap sama Pak Jamal. Ini habis lepas mereka peleton kehabisan. Pak Triwanto nyoba lepas dari Bang Jamal. Pak Triwanto nyoba freeway sendiri lepas dari Bang Jamal. Belum dikejar sama Bang Jamal. Pak Triwanto nyoba lepas. Kita lihat Pak Triwanto ini sportif bertarung. Bertarung gak gadol, tapi yang gadol kita lepas. Wanto ini sportif gak gadol, kita ambil. Kalau yang gadol tadi kita lepas. Lepas Wanto mencoba lepas dari peleton. Ditanjakan biasanya dikejar sama Dokin sama Master Jamal. Yang jadi tukang tarik sekarang Master Jamal, Dokin, Pak Ketua, Pak Kapolsek. Ini tahanannya luar biasa, mampukah merapatkan barisan di sini mendekat ke Pak Triwanto. Karena tadi itu di belakang truk.
biasa saja itu kan strategi. Ini tanjakan Pak Triwanto kurang lebih 30 meter gap dengan peleton besar. Biasanya di tanjakan ini dikejar sama Dokdin. Ini Pak Kapolres, Pak Kapolsek ini tahan. Lepas di sini karena pertarungan sangat seru. Tarik terus lagi sama Pak Triwanto. Pak Triwanto kayaknya sudah mulai mendekat, peleton mulai mendekat. Sekarang Pak ditinggal sama dan Doni. Pak Aan sekarang jauh ditinggalkan sama dan Doni. Lemah sekarang, kita copot sekarang Pak Aan ditinggalkan Doni sekarang. Masuk pasar, Pak Triwanto mulai 20 meter. Berarti gap mulai mendekat. Pak Jamal, Pak Jamal diikuti sama Dodi. Pak Ketua, Pak Dek, dan Dodi. Istimewa dan Dodi kali ini. Sampai sini, bisa ngikuti. Pak Triwanto sudah mulai merapat. Kurang lebih 10 meter Pak Triwanto gak tahan. Habis freeway mulai merapat. Kita lihat pertarungannya. Kita mulai kurang lebih 15 meter lagi. Ditanjakan depan pasti tertangkap atau malah lepas Pak Triwanto. Lebih sudah pada copot. Sudah pada copot di belakang dan Doni. Pak Kapolsek sudah pada copot. Ini kita lihat pertarungan di sini. Pak Triwanto mulai merapat ini. Apa dek lepas juga. Triwanto ditanjakan kayaknya terkejang Dokdin obstacle. Dokdin ini latihannya di Malang luar biasa. Masih pakai power Dokdin. Centingnya masih besar Dokdin ya. Luar biasa Dokdin. Pakai sprocket 52. Cantik depan 52. Belakang masih pakai 30. Tertangkap kayaknya Pak Triwanto di sini sama Dokdin. Akhirnya tertangkap Pak Triwanto dengan Dokdin di sini sama Master Jamal sudah merapat. Ini pertarungan di sini sebenarnya itu sudah kelihatan di depan. Apa jut yang tadi gandong sama Master Cici kayaknya sudah merapat tadi jauh sekali. Masih pakai chainring besar apa sama Dokdin belum diturunkan. Masih pakai power chainring besar. Triwanto akhirnya tertangkap juga. Sudah merapat. Kayaknya yang kan sudah merapat ini apa Jun. Master Jamal masih tingkat-tingguk lihat belakang. Kita lihat pertarungan Dokdin dengan Pak Triwanto. Mampukah menangkap Master Cici.
Kalian masa suci. Mampukah tertangkap bumi? Sudah merapat barisan belakang. Sudah masuk. Apa Jun? Mampukah terkejar? Dengan doktrin, apakah di briefing nanti doktrin di sini sama Pak Kiwanto? Dan rapat ini ditanjakan Pak Kiwanto sudah turun chattingnya, doktrin pakai chatting tinggi. Lawan tanjakan sama Bang Jamal sudah tertangkap ini. Apa Jun sama Master Siji akhirnya tertangkap sama Kepin ini. Ada gap dikit Pak Kiwanto. Kepin melibas tanjakan sini. Bertarung di sini Kepin. Ditanjakan Raden di sini lumayan. Yang paling melelahkan itu di drama cuman di sini. Ini terakhir ini. Ini yang paling melelahkan kalau ke Bromo. Yang lainnya walaupun tinggi tapi lepas kayaknya Pak Kiwanto. Apakah mampu mengejar ini apa Jun? Lepas ini sekarang yang jadi tukang tariknya Kepin. Pak Kiwanto lepas ditinggal sama Kepin. Pak Kiwanto ditinggal sama Kepin. Apakah Pak Kiwanto mampu mengejar Kepin? Di sini tiga rider yang bertarung di depan. Masih apa Jun coba merapat. Pak Kiwanto nyoba di-break. Pak Kiwanto nyoba nge-break di belakang. Pak Kiwanto nge-break di belakang, nyoba ngejar pakai hover tinggi tapi ini. Gak terima ditinggal, langsung di-break sama Pak Kiwanto, dikejar sama apa Jun. Ada tiga rider yang bertarung. Apa Jun? Apakah habis setelah nge-break terbit? Di-break apa Jun? Ditanggalkan. Yang bertarung dengan apa Jun? Dengan Pak Jamal. Apa Jun dan Pak Jamal? Tanjakan sepi 26. Tinggal dilihat belakang. Kayaknya sudah lepas Pak Kiwanto. Yang bertarung sekarang apa Jun? Dengan Master Jamal. Pak Kiwanto beri keras untuk ngejar Kepin tadi. Rancu terus. Di break Kepin. Aduh. Habis-habisan. Kepin lanjut. Pak Kiwanto. Pak Kapolsek luar biasa. Pak Ketua kayak di-break sama Pak Kapolsek barusan. Jun. Ini Dan Doni masuk. Pak Aan ditinggal jauh sama Dan Doni. Dan bagaimana? Ini kok Pak Aan ditinggal jauh sama Dan Doni, bagaimana ini tadi strateginya? Makin hari ya. Wah, ini latihan makin lemah, bukan makin kuat. Loh, latihannya terusan tapi Dan. Wow. Tapi kok masih kalah? Terus apa hasilnya, Pak? Ya, tapi kalah dengan Dan Doni. Wah, makanya. Kok Aan itu latihannya tiap hari, kok Aan itu. Ah. Tapi ditinggal terus sama sekarang sama Dan Doni. Ya. Wah. Mentalnya mental jelek. Mentalnya jelek katanya. Ayam sayur. Ayam sayur. Ya. Sayur ayam.
Alhamdulillah akhirnya kita ngopi-ngopi dulu dari naik itu batas tadi. Kita ngopi-ngopi dulu. Sampai berjumpa lagi di acara Jumat Brutal yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.